Bayar kak. Diterima oleh Pak Yusuf Kalla, sosok ayahanda saya juga sering banget saya datang ke sini. Dari saat mau wali kota, mau gubernur Jabar, saat menjabat, beliau kan orang pintar ya, dan apa namanya penuh dengan pengalaman, arif bijaksana, sehingga saya perlu mendapatkan arahan ujangannya dari beliau. Terkait Jakarta, pesan beliau satu, kunci membereskan Jakarta adalah mengatasi kekumuhan. Jadi itu yang akan jadi prioritas saya juga. Dan memang observasinya mengatakan salah satu ciri keberhasilan di Jakarta selain mengatasi kemacetan atau banjir adalah mengatasi kekumuhan. Dan mengatasi kekumuhan memang mayoritas adalah inovasi-inovasi arsitektural. Bagaimana membangun tanpa mengusur, memindahkan, kan? Itu yang nanti jadi renungan saya. Jadi program-program. Dan beliau juga sepakat solusi dari Jakarta, obatnya itu adalah perumahan. Kalau perumahan bisa vertikal, jadi Singapura, di Hongkong, di mana-mana, itu akan menyelesaikan banyak sekali permasalahan bangkitan dari ketidakhadirannya, kan? Karena ketidakhadiran perumahan terjangkau di tengah kota yang tinggi, maka isu-isu jarak jauh, kemacetan, polusi, stres, ekonomi boros akhirnya menyertai kehidupan di kota ini. Jadi nasihatnya itu, perumahan vertikal yang untuk golongan rakyat. Kang, kira itu aja. Itu utama.